Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Dalam ilmu, daripada sahabat-sahabat yang boleh menulis, mereka menulis Al-Quran. Kemudian Al-Quran tu bukan berhenti kat situ, ada dia punya salinan-salinan dia dan dibagikan kepada gubernur-gubernur yang berada di tanah-tanah Islam waktu itu. Kemudian orang yang mempelajari Quran tak berhenti kat situ. Okey, aku menghafal Quran dan habis. Tak. Didalami ilmu Al-Quran. Daripada ilmu Al-Quran, bercampah ilmu-ilmu sains. Orang Islam antara yang lead sains ya. Daripada bermula daripada Al-Quran. Kita dengar nama-nama besar. Contoh saintis-saintis dalam Islam, Ibnu Sina contohnya, pakar perubatan Islam. Kan? Dia tak berhenti kat situ. Kita dengar Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni pakar matematik. Orang yang mula-mula menemui huruf kosong dalam matematik adalah Al-Khawarizmi. Huruf kosong ada dibahaskan dalam buku-buku lama di India, tapi pembahasannya bukan mengenai matematik. Tapi Al-Khawarizmi membahaskan huruf kosong dalam matematik. Kalau ada huruf kosong, ada minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Penting huruf kosong di-establishkan matematik Al-Khawarizmi berdasarkan ilmu-ilmu Al-Quran. And ilmu faraid, kiraan macam mana? Establish ilmu matematik. Tak habis ke situ tuan-tuan sekalian. Ni pakar bintang tuan-tuan sekalian. Bintang. Orang Islam. Mirza Ulugbek. Nama pelik sikit. And Hollywood tengah buat filem mengenai Ulugbek. Dia adalah pakar bintang. Dia orang yang bagi nama kat bintang ni. Tuan-tuan sekalian. Bintang kita kat langit ni dah dibagi nama tau. Bilangannya 210,000. Kurang lebih 210,000 bintang yang dia dah bagi nama kat langit. Yang mula-mula memberi nama permulaan yang buat peta lengkap bintang adalah ulama Islam. Jadi dia tak berhenti kat situ. Jadi umat Islam ni bukan umat yang duduk malas tak. Kan? Kalau dia faham betul-betul mengenai wallazina amanu wa amilus solihat, orang beriman adalah orang yang dia juga beramal. Apa itu amal? Dairatul amal tadi. Dia mesti ada permulaan kerana dia bergerak dan kena ada khatam. Dan lepas habis usaha, mulakan usaha yang baru. Kita tengok orang beriman tu sentiasa bergerak. Orang beriman tak malas. Kalau faham dia tak menjadi orang yang malas. Jadi orang bergerak, berusaha, 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 berusaha dan terus berusaha. Sampai ada doa Nabi ajar supaya kita hindarkan daripada menjadi malas kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada menjadi orang yang lemah semangat dan orang yang malas. Sebab apa malas? Sebab tidak ada benda nak buat. Tak ada dairatul amal tu, tak ada. Mulakan usaha yang baru, jangan berhenti. Berhenti kita membuat benda-benda baik bila berhentinya sampai kita meninggal. Meninggal itulah penghujung kita buat baik. Sampai dalam hadis yang disebut, kalau kamu sedang menanam pokok, mana buat benda baik kan? Hatta kiamat datang sekalipun habiskan tanam. Habiskan. Maknanya buat benda baik jangan stop. Kena ada ikhtitam dia. Kan? Jadi penutup dia. Orang yang membuat amalan. So kita dah buat amalan ni kan, apa yang kita dapat? Kita buat amalan ni apa benda kita dapat? Kan? Dia suruh buat amalan, buat apa benda yang kita dapat buat amalan ni? Okey, tiga perkara dianugerahkan kepada orang yang sentiasa membuat amalan. Yang pertama, orang membuat amalan ni boleh pahala. Okey. Jadi semakin banyak dairatul amal dalam hidup kita, semakin banyaklah pahala kita. Sikit dairatul amal, sikitlah pahala kita. Jadi hari ni
Kita nak selamat dekat akhirat antaranya adalah dengan amalan. Dengan amalan redha Allah tu datang. Jadi orang buat amalan dia ada pahala. Dia mendapat pahala daripada amalan dia. Itu yang pertama kan. Jadi nak buat amalan ni buat apa sebenarnya kan? Mungkin tu tanya, baik aku tidur je. Pertama pahala. Kan? Pahala dapat. Pahala tu adalah untuk kita bekalan kita ke akhirat. Yang kedua, apa kita dapat pada amalan? Yang kedua, amalan ni dia ada dipanggil fadlah. Fadlah ni ada kelebihan amalan. Setiap amalan ni dari kelebihan amalan dia. Contoh kita membaca surah Kahfi, kita dapat pahala. Kita dapat kelebihan amalan. Orang yang membaca surah Kahfi kan, dia terlepas daripada sihir kan. Besok Dajjal tu bapa sihir. Dajjal datang pun Dajjal tak boleh sihir orang yang mengamalkan surah Kahfi. Allah panjangnya, paling pendek ayat 1-10. Jadi kita ni beramal, pahala dapat. Yang kedua fadlah, kelebihan amalan tu dapat. Kan? Kita sembahyang contohnya, sembahyang. Pahala dapat. Apa kelebihan sembahyang? Allah sebut, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu nampak kesan solat tu dekat wajah dia. Orang yang sembahyang, dia ada nur, ada cahaya kat muka dia. Saya biasa bawa orang pergi Jerusalem, bila orang pergi Palestin. Palestin tu kota tiga agama, Islam, Kristian dan juga Yahudi. Tengok orang Islam dan orang yang maknanya nampak betul Allah kata simahum min wujuh fi wujuh min athari sujud. Cahaya tu nampak muka. Kan? Dia bukan masalah orang tu gelap ke putih, tak. Memang nampak. Ni Quran sebut. Orang banyak sembahyang ada cahaya kat muka dia. Ibu bawa kakak kan. Kan banyak ke sembahyang barulah muka tu berseri. Ni tepek sana pakai itu pakai ini. Tak putih-putih juga. Kan pakai-pakailah, tapi maksudnya sembahyang tu antara fadlah, kelebihan dia. Kita berusaha untuk mendapat keluarga yang bahagia, pahala dapat. Fadlah pun dapat. Fadlah tu kelebihan. Bermula usaha tu Allah akan mudahkan jalan dia. Orang nak berusaha ni ataupun dapat satu benda tu dipanggil dia akan mendapat taufik. Taufik ni jalan, dipermudahkan. Makin mudah buat benda. Tapi kena ada usaha. Tu kelebihan eh. Setiap benda ni dia ada fahla, fadlah. Fadlah ni di dunia. Tak ada kita kata aku buat baik ni apa nak jadikan aku ni? Asyik aku je buat baik. Orang lain langsung buat tak tahu tak. Buat baik dia ada fadlah. Fadlah ni maknanya kelebihan amalan tu di dunia lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang banyak membuat amalan ni dia diberikan barakah. Barakah ni berkat ya, berkat. Berkat ni maksudnya apa? Percambahan kebaikan. Percambahan kebaikan ya, bercambah kebaikan. Contoh nak senang faham. Tuan-tuan datang kuliah pada pagi ni. Mana kita buat satu amalan Dairatul Amal. Ada permulaan kita gerak daripada rumah, ada pergerakan dan ada hujung. Kejap lagi kita akan habis khatam. Habislah kita majlis kuliah. Dekat kuliah ni tiba-tiba lah katakan ada satu orang isytihar. Oh, kita ni nak buat bantuan ya. Ni ada banjir dekat sekian-sekian tempat. Siapa nak menyertai boleh letak bani. Boleh ada tabungnya di situ. Kemudian siapa yang nak ikut, jom kita hantar bantuan tempat banjir. Maknanya daripada kuliah bercampah amalan yang lain. Oh, kita pun pergi sama-sama lah hantar bantuan pergi tempat banjir, manalah pantai timur ke mana ke. Mana bercampah satu amalan lagi. Dekat tengah buat amalan berbual-bual, kita nak pergi umrah lah hujung tahun ni. Jom pergilah. Boleh juga tapi tak cukup duit. Tak apalah. Yang tak cukup tu saya tambahkan. Bercampah amalan lagi. Daripada kuliah ilmu dapat berderma, derma dapat pergi umrah. Pergi umrah sana
balik-balik kawan pergi umrah, jadi besan pula berkenan anak kita di daerah teramat. Daripada satu amalan dia akan berkembang, tapi orang yang tak mula, tak adalah benda tu, barakah tu tak ada. Sebab tu kalau kita mula ke amalan, kita akan tengok dia akan bercambah lagi peluang-peluang amalan yang lain. Tapi kena mula, kena do something. Jangan duduk buat tak tahu, jangan. Kan orang Islam disuruh untuk kita sentiasa bergerak. Taharrakun wa nasakun dipanggil. Taharrak tu bergerak, wa nasakun tu bersemangat. Berusaha satu benda itu. Islam agama dunia akhirat. Islam bukan agama akhirat semata-mata. Kan Islam bukan agama dunia semata-mata. Islam agama dunia akhirat. Dunia kita rasa kebaikan Islam. Akhirat kita akan rasa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu.